Innalillahi, Sarwenda umumkan kabar sedih ini di tengah isu perpisahan dengan Ruben Onsu, ada apa gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grid ID, Sarwenda kini sedang ditimpa ujian bak bertubi-tubi. Isu perpisahan bahkan gencar dalam rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun kini Sarwenda mendadak umumkan kabar sedih di tengah isu perpisahan dengan Ruben Onsu. Belakangan ini, rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu sedang ramai diperbincangkan publik. Rumah tangga keduanya sedang ditimpa isu perpisahan. Sarwenda pun membantah tegas sudah melayangkan gugatan cerai pada Ruben Onsu. Melansir dari Kompas.com, Sarwenda merasa khawatir dan segera menunjuk kuasa hukumnya, Chris Semsiwo, untuk memberikan klarifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Chris membantah bahwa Sarwendah telah mengajukan gugatan terhadap suaminya, Ruben Onsu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Chris juga telah mengkonfirmasi langsung kepada wakil kepala pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kami meminta klarifikasi kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena kemarin beredar ada informasi video yang mengatakan Sarwendah mengajukan gugatan, ujar Chris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 3 Mei 2024. Kami tolak dengan tegas dan kami sudah mendapat konfirmasi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah ada gugatan terhadap Pro Ruben Onsu. Jadi salah besar, lanjut Chris. Menurut Chris, kabar gugatan yang dilayangkan terhadap Ruben Onsu adalah fitnah yang tidak mendasar. Isu perpisahan belum mereda, Sarwenda baru-baru ini kembali jadi sorotan. Pasalnya, istri Ruben Onsu itu mendadak umumkan kabar sedih. Ada apa gerangan? Kabar sedih itu dibagikan melalui akun Instagram pribadinya Sarwenda 29, Selasa, 7 Mei 2024. Dalam unggahannya, Sarwenda dan anak-anaknya serta Jordi Onsu sedang berada di rumah sakit. Ternyata saudara Sarwenda baru saja dilarikan ke rumah sakit. Namun belum diketahui soal penyakit yang diderita saudara Sarwenda itu. Istri Ruben Onsu itu lalu mengabadikan foto saat menjenguk sang saudara yang sedang terbaring di rumah sakit. Aka lupa, ia juga berdoa untuk kesembuhan saudaranya agar segera keluar dari rumah sakit. Cepat sembuh ya nai-nai we love you SW Sarwendah, tulis Sarwendah pada keterangan. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Ini kan gantian sakitnya. Sehat-sehat ya semua, tulis Iis Dahlia pada komentar. Cepat sembuh ye dan nai-nai, tulis akun Bibi Nonie. Get well soon ye nai tulis akun bentos bensu underscore underscore jambi. Lekas sembuh buat nai nai ama ye, tulis akun nur fitri budi. Ko gantian si MSKRS-nya, cepat sembuh nai nai cepat kumpul bareng ye lengkap, tulis akun filekingonyo.